sama beliau. Ya, dalam rangka untuk mengingatkan kepada beliau bahwa semua pernyataan beliau itu sesungguhnya membuat kegaduhan anak bangsa dan khususnya umat Islam. Dan kami memohon supaya itu dihentikan. Dan tuntutan kami yang terbaru adalah bahwa pernyataan ini membuat persatuan dan kebinekaan kita sebagai anak bangsa tercoreng dan terluka, melukai hati umat Islam khususnya. Aku untuk itu kita berharap Profesor Yudian untuk menghentikan hal-hal yang membuat kegaduhan. Maka berbuatlah yang baik dengan cara yang baik, supaya kita dalam rangka berbangsa dan bernegara sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku. Dan tentunya tidak bertentangan dengan agama Islam tentunya. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang telah ikut siang hari ini meluangkan waktunya untuk datang menyampaikan surat dan dalam rangka awas habis hak wa tawas habis sobat. Dan sukses dunia akhirat. Dan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami membawa surat tentang pernyataan yang dibuat oleh BPIP ya Bapak Profesor Dr. Yudian Habibie tentang larangan jilbab pasukan. Nah, kami dari Majelis Mujahidin dan Front Jihad Islam ingin menyampaikan surat, surat teguran, surat peringatan supaya kita sama-sama baik, baik dalam bernegara, baik dalam beragama. Insya Allah mudah-mudahan sehat, selamat dan menjaga persatuan dalam kebinekaan tunggal ika. Terima kasih. Saya serahkan suratnya. Mudah-mudahan nanti disampaikan. Kurang kenceng mas, kurang kenceng mas, bannernya mas. Sing dhuwur mas. Di sini sama saya. Berarti nanti bakal kontak dia, Pak. Iya. Enggak, pokoknya saya enggak tahu. Sewaktu-waktu di sini siap menyampaikan. Kapan ke sini saya enggak tahu. Kita tanya sekarang di IKN. Tapi rencana mau di Pak Yudianya ini mau dikontak hari ini juga atau kapan, Pak? Apanya? Buat mengabarkan surat ini, Pak. Belum tahu, suruh menyampaikan ya besok kalau ketemu orangnya itu ya kalau tahu alamatnya saya sampaikan lah di mana tempatnya kan nggak tahu. Sekarang dibawa-bawa dulu. Tapi tetap saya simpan nanti sewaktu-waktu kesini saya sampaikan. Mungkin kalau
istrinya ke sini ya, saya sampaikan ke istrinya. Ya, Mbah Tri sampai ini. Tetangga Pak Yudian ya? Ya ini. Ini Pak tetangga ya Pak ya? Ya? Tetangga ya? Tetangga, saya jauh nanti, nggak tahu lah. Saya asalnya dari Pleret gitu. Oh. Aslinya Pleret. Hasilnya coba usaha. Pertama kali sama Pak Yudian ini ditatangin kan banyak orang tadi ya Pak? Baru pertama ini. Nah, Pak Yudian nggak pernah ke sini ya? Saya sejarah semenjak menjadi BPP itu sejarah. Nggak bisa ketemu. Kalau di sini ke Jogja, ternyata kalau kemana nggak tahu. Nggak pernah ke sini. Itu kosong ya? Kosong ya. Saya minta kursinya. Nanti kalau ada apa-apa, konsentrasikan semuanya. Apa nanti ada apa-apa? Kalau rumahnya kosong. Ini cari. Bapaknya Pak, siapa namanya Pak ya? Sutris. Sutris Pak, bilang jagalah. Nah, itu ini yang enggak. Saya tetangga. Tetangga, gue enggak tahu. Tapi kita sama Pak. Ya, karena dulu sebelum jadi BPP ini, memang tinggalnya di sini. Oh, iya. Harus setelah. Tapi setelah jadi BPP itu, tidak pernah ke sini. Jakarta, Ibu Pak. Ya dulu pernah di sini apa-apa.